Bismillahirrahmanirrahim. Terminal Pelabuhan Muara Angke, alhamdulillah telah tuntas revitalisasinya dan dengan ini secara resmi dinyatakan digunakan. Inilah wajah baru Pelabuhan Muara Angke. Kolaborasi penataan pelabuhan dilakukan dengan memperhatikan berbagai akses dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya fasilitasnya yang semakin lengkap dan memadai, desain bangunan pelabuhan juga dibuat lebih luas dan tertata rapi. Seperti penyediaan signage, tempat parkir yang luas, kantin, sistem gate-in di pintu masuk, taman, eskalator, lift, kamera CCTV, musola, toilet untuk umum dan disabilitas, serta ruang tunggu yang semakin nyaman. Selain itu, pelabuhan ini juga dapat menampung hingga 2.000 orang wisatawan dari domestik maupun mancanegara. Terdapat dua jenis kapal yang melayani rute perjalanan menuju Kepulauan Seribu. Kapal angkutan penyeberangan yang disediakan Pemprov DKI dan kapal angkutan penyeberangan yang disediakan oleh masyarakat. Terdapat tiga jalur lintasan utama angkutan perairan yang dilayani di Pelabuhan Muara Angke, yakni lintasan utama jalur pertama, yaitu Muara Angke, Untung Jawa, Lancang, Tidung. Lintasan utama jalur kedua, yaitu Muara Angke, Pari, Pramuka. Lintasan utama jalur ketiga, yaitu Muara Angke, Kelapa, Sebira. Sistem e-ticketing tengah dikembangkan melalui aplikasi Jaketbot dengan metode pembayaran menggunakan jakuan mobile dari Bank DKI guna memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Seribu. Masyarakat dapat membeli tiket secara tunai melalui loket yang tersedia di pelabuhan. Dengan mengusung konsep simpul transportasi modern, Pelabuhan Muara Angke menghadirkan kenyamanan dan pengalaman menarik bagi para wisatawan. Penyediaan infrastruktur yang semakin baik juga dihadirkan di kawasan Kepulauan Seribu, seperti optimalisasi digital nomad island, sistem penyediaan air minum seawater reverse osmosis, fasilitas pengolahan sampah, instalasi pengolahan air limbah, jak grosir, pembangkit listrik tenaga surya, sekolah, dan RSUD. Mari bersama merawat wajah baru Pelabuhan Muara Angke dan kelestarian lingkungan di Kepulauan Seribu. Kalau bukan kita, siapa lagi?